Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sukses selalu. Cara pinjam pulsa Indosat dan cara pinjam pulsa Axis. Bagi teman-teman pengguna kartu Indosat dan kartu Axis yang sedang membutuhkan pulsa siaga atau pulsa darurat, kami akan bagi bagaimana cara hutang pulsa Indosat dan juga Axis. Tapi sebelumnya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita mulai cara pinjam pulsa Indosat. Kita buka panggilan telepon terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan kode dial up-nya. Kode dial up-nya ialah bintang 505 pagar. Selanjutnya kita panggilkan ke nomor Indosat kita. Kita tunggu prosesnya. Pulsa atau kuota darurat, silahkan pilih menu. Karena kita ingin pinjam pulsa darurat, maka kita pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Sebagai contoh, kita pilih yang nomor 1, kita ketik nomor 1, selanjutnya kita kirim lagi ke operator. Pulsa darurat sebesar 3.000 akan ditambahkan di akun Anda. 3.000 plus 1.200 akan dipotong pada pengisian pulsa berikutnya. Bila setuju, langsung saja pilih nomor 1, oke. Selanjutnya kita kirim lagi ke operator. Sedangkan cara hutang pulsa Indosat melalui SMS ialah, yang pertama-tama kita buka ialah pesan SMS kita. Selanjutnya di kolom pesan kita ketik pulsa spasi SOS. Kita kirim ke 505. Kita kirim memakai nomor Indosat kita. Kita tunggu balasan SMS dari operator Indosat 505. Nah, inilah pemberitahuan dari operator Indosat. Mau pulsa darurat 3.000, bayarnya nanti saat isi ulang berikutnya plus fee 1.200. Ketik ya, kirim ke 505. Ini kita di pesan kita ketik ya. Selanjutnya kirim ke operator 505. Andaikan teman-teman ingin pinjam atau hutang pulsa Indosat. Kita lanjutkan untuk cara hutang pulsa Axis. Cara ini melalui kode dial up. Kita buka panggilan telepon seperti ini. Kita masukkan kode dial up-nya ialah bintang 123 bintang 7 bintang 1 bintang 3 bintang 5 pagar. Kita panggilkan ke nomor Axis kita. Nah, ini kita silahkan masukkan pilihan minta pulsa Anda. 1, ke keluarga atau teman Anda. Kita pilih nomor 1, selanjutnya kita kirim lagi ke operator. Anda hendak minta pulsa, silahkan masukkan nomor tujuan. Kita ambil contoh nomor teman atau nomor keluarga kita ialah 0838 nomor sekian. Kita kirim lagi ke operator. Silakan masukkan nominal pulsa. Kita ambil contoh 5.000. Kita kirim lagi ke operator. Permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih. Perlu sebagai catatan bahwa cara pinjam pulsa ke Axis ini bukan pinjam ke operator, namun pinjam kepada teman atau kerabat kita melalui kode dial up yang mengabarkan bahwa kita sedang membutuhkan pulsa darurat. Nah, begitulah kira-kira cara pinjam pulsa Indosat dan Axis. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.